individu bernama yang dikatakan telah ditangkap oleh pihak berkuasa Thailand. Dan kita JAKIM ataupun Jabatan Agama Negeri sentiasa pintunya terbuka untuk dia bincang, untuk kita bersama-sama supaya dia kembali ke fitrah asal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral bersama dengan saya. Pantas padu padat pendek aja 10 minit tapi penuh dengan info yang penting bermanfaat. Okey, saya bersama dengan saya ialah yang berbahagia Ustaz Elias Ismail. Apa khabar Ustaz? Sihat alhamdulillah Datuk, sihat. Okey Ustaz, ini hari kita nak sembang satu tajuk dia Gerakan Pelangi Ustaz. Gerakan Pelangi ni Ustaz, ada satu cerita ni Ustaz, ada satu individu ni dia berpakaian wanita kan, lepas tu dia dapat meloloskan diri dia pergi ke negara jiran. Dia dulu pernah kecoh jugalah dekat Masjidil Haram, buat kecoh semua dan dia terlepas ke sana Ustaz kan. Ini menjadi satu perbualan yang begitu hangat. Dan hari ini kita nak minta pandangan daripada Ustaz lah. Apa pendapat Ustaz mengenai perkara ni? Individu ni berani melakukan tindakan sebegini, mencemarkan kesucian agama Islam hanya semata-mata untuk membuktikan mereka ni ialah perempuan, ya, bukan lelaki. Dia manusia ni ada tiga. Dia ada sama ada lelaki-lelaki, dia perempuan ataupun dia khunsa. Khunsa ni maksudnya dia ada dua kemaluan. Betul. Kalau sekiranya dia sememangnya dia lelaki-lelaki itu, tapi dia ni berpakaian perempuan. Dia silang. Dia lahir sebagai lelaki-lelaki, dia pun memang lelaki-lelaki. Tapi dia berpakaian perempuan, ini kena laknat. Ini kena laknat? Kena laknat. Sebab Nabi SAW sebut, la'ana Rasul SAW, ar-rajulu yalbasu libsatal mar'ah. Nabi dan Allah Ta'ala melaknat suatu orang lelaki-lelaki yang berpakaian perempuan. Dan begitu juga sebaliknya. Kalau dia seorang perempuan, berpakaian lelaki-lelaki, dia konon-konon nak belagak jadi hero ke apa kan, dia berpakaian lelaki-lelaki, maka dia juga termasuk dalam kalangan golongan yang dilaknat oleh Allah SWT. So, laknat di sini ertinya kehidupan dia tu dipenuhi dengan tak ada kasih sayang Allah Ta'ala lah. Tapi Allah sayang juga, bagi juga rezeki pada tu, pada dia kan? Ya, tapi kita takut satu lagi namanya istidraj pula. Allah bagi dia job, Allah bagi dia meniaga, okey semua tu sebagai jalan untuk Allah nak bagi dia lagi jauh dan jauh. Kalau-kalau pun Allah Ta'ala murka kita, Nabi boleh bagi syafaat. Tapi kalau dah Nabi pun laknat orang-orang seumpama ini, so macam mana dia nak dapat syafaat? Macam mana? Adakah benda ni berlaku saat macam pengubahan ni saat berlaku sebabkan dia lahir daripada kecil, keluarga tu punya didikan ke apa, macam mana Ustaz? Kita tak nafi sebenarnya Datuk. Sebenarnya dalam masyarakat kita, antara komponen paling penting adalah didikan dalam keluarga. Kalau sekolah, tempat membina otak. Kalau keluarga, tempat membina watak. Watak kita ni sedikit sebanyak dibentuk dalam keluarga kita. Masa zaman-zaman Nabi-Nabi dulu, ada ke benda-benda ni berlaku, Ustaz? Ya, dia paling terkenal ali zaman Nabi Lut. Zaman Nabi Lut lah, di mana mereka ni lebih gairah tengok sesama jantina. Maksudnya, lelaki-lelaki, dia tengok sama lelaki, dia ada karen. Itu ada. Zaman Nabi Lut tu ada. Dan perangai macam tu pun masih terbawa-bawa lagi. Apalah ke? Saya terbaca ada satu risalah ni. Orang mengatakan yang Laut Mati adalah satu kawasan di mana Allah murka, Allah hantarkan malaikat Jibril dengan hanya pukulan satu kepak dia, maka terbaliklah tempat tu, hilang semua tu kerana mengamalkan perkara-perkara yang macam ni. Betul, sebab saya pun dah alhamdulillah lah rezeki dapat sampai ke kawasan Laut Mati. Dia Jordan dengan Israel punya kawasan tu, tengah-tengah tu, di mana kalau kita tengok simbolik daripada kejadian Laut Mati tu adalah apa yang berlaku pada kaum tu. Kejadian dia bagaimana? Asalnya permukaan tanah ataupun bumi tu begini, diterbalikkan Allah Taala dengan izin Allah Taala, malaikat semua angkat tanah tu, diterbalikkan yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas. Sebab tu kandungan mineral ataupun garam dia yang bawah tu jadi ke atas. Dia terbalik. Sebab apa terbalik? Perangai orang kaum Nabi Lut tu terbalik. Kita bukan nak mencari masalah ni. Dia juga boleh berlaku pada kita. Apa yang kita bincang hari ni boleh berlaku pada anak-anak kita. Kita dah ada kawan-kawan ataupun masyarakat yang pergi ke arah ini. So macam mana, apa yang perlu kita sebagai kawan masyarakat untuk menarik dia orang balik kepada kita, kepada asal dia? Dalam kehidupan kita bermasyarakat ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ajar supaya kita ni yukhalitun nas wa yasbiru ala adzahum. Maksudnya kau jangan memilih-milih, kau kawan dengan semua orang, Nabi pesan. Dan kau mesti bersabar bila kau jumpa pelbagai arenah, ragam PL manusia ni, kau kena sabar sikit. Kalau di kalangan mereka ni ada isu dalaman, maksud krisis identiti ke apa, sedikit sebanyak kita dapat membantu melorong mereka ini, bukan mengecam, menghentam. Ini bolehkah kita menghentam dia orang? Yalah kan, sekarang kita tengok dalam social media. Kalau satu benda berlaku tu, semua orang masuk tuntang-tuntang, kau ni tak ada, ni tak ada, macam dia orang rasa hidup dia orang tu macam dia orang tu baik sangat.
sepatutnya apa yang perlu kita buat? Kita kena didikan, menarik dia kan? Kata macam media sosial tu abah dia punya kan? Kan? Dia sebenarnya kita ni dalam masyarakat punyalah agama Islam mengajarkan supaya antara golongan ataupun yang kita tak boleh hina apa dia? Antara yang Allah Taala sebut dalam Quran, tak boleh hina sembahan agama lain. Ini bukan arahan JAKIM. Ni Allah Taala sebut ni. Kau jangan hina, kau jangan cela sembahan agama lain. Bentuk dia, rupa dia, kau jangan hina. Bayangkan, patung yang tak ada nyawa, tak ada apa pun dilarang daripada hina. Apatah lagi manusia yang berhati, ada nurani, ada perasaan, cuma kerana kekhilafan dia, tak kita nak maki dia, menghina dia. Yang kita marahkan sifat dia tu, perangai dia tu. Orangnya tidak. Sifat dia. Sifat dia tu. Orang kata, "Alah Ustaz, tak kalau kita sangka baik, dah dia memang dah yang sangka baik tu orangnya. Yang buruk perangai dia." Kita sebagai masyarakat perlu senantiasa menghidupkan perbincangan benda-benda macam ni supaya lama kelamaan satunya kita sedar, ada awareness, ada kesedaran. Yang keduanya baru kita dapat sama-sama untuk, saya gunakan istilah membantulah. Kita bukan nak menghancurkan mana, tidak, tapi kita nak membantu mereka, melorongkan mereka ke arah jalan yang benar. Allah Taala bukan nak tengok kau berjaya mengubah dia. Tapi Allah nak tengok kau usaha ke tidak. Kau sembang pumpang, kau tak buat apa pun. Kau tak sentuh pun hati dia. Tadi kita bincang ada yang lembut, ada yang keras, ada yang macam-macam, ada peringkat dia orang ni kan. Tapi dia orang ni kadang-kadang ada yang dia berpakaian perempuan, ada yang tiba-tiba daripada lembut dia tiba-tiba dah jadi lelaki hebat. Dia berselindung di balik pakaian tu, tapi dia orang ni menghantar bagi derma, bagi itu, bagi dalam masa yang sama. Jadi pula macam dia kata, contohlah dia pergi rumah anak yatim. Saya ni penjaga rumah anak yatim. Datanglah yang si lembut ni. Datang bagi kat saya kan. Jadi saya terima. Boleh ke saya terima? Boleh ke saya terima? Sebab ada netizen kata, dia macam tu pun dia bagi derma, dia buat sumbangan, kau ada bagi. Boleh ke tak boleh Ustaz? Kau ada. Macam mana Ustaz? Dia bila kita buat kebaikan, kebaikan is kebaikan. Buat benda baik, memang itu benda baik. Kita tak nafikan. Dia tengah bersedekah, kita kata, jahat betul kau bersedekah. Mana? Dia buat benda baik, memang betullah kebaikan. Tetapi kalau dia buat benda jahat, itulah kejahatan. Kalau kita bercakap dari konteks si penerima. Orang yang nak menerima sedekah tadi itu, tak ada masalah. Dia nak ambil sedekah tersebut, tidak ada masalah. Dia tak perlulah dia nak kata, janganlah, ini duit daripada seorang yang asalnya bukan laki-laki ke, bukan perempuan original ke apa. Dia jangan begitu. Dia, orang nak bagi sedekah, ambil saja. Ambil saja. Okey, sekarang ni konteks si pemberi sedekah tu, yang mana dia pun hidupnya mungkin dalam keadaan begitu. Apa yang kita boleh kongsikan adalah, kalaupun awak ni rajin bersedekah, banyak buat kebaikan sekalipun, tetapi ada terselit dalam tu, ataupun sememangnya awak ni ada buat benda yang Allah Ta'ala laknat, Allah Ta'ala murka. Yang paling kita takut apa tau? Di zaman Nabi SAW dulu, ada satu orang perempuan. Ni dengar baik-baik. Bukan setakat sedekah je tau. Sahabat Nabi beritahu, "Ya Rasulullah, ada satu orang perempuan ni, dia ni kuat semayang malam, dia kuat berpuasa, dia kuat sedekah." Saya ingat di kalangan penonton, jarang ada tiga pakej ni. Salah satu saja. Semayang malam kuat tu, bukan setahun sekali bangun malam. Ni memang setiap malam. Bangun setiap malam. Dan berpuasa sunat. Dan kuat bersedekah. Cuma satu saja, "Ya Rasul," dia punya problem dia. Dia suka sakitkan hati jiran dia. Okey. So macam mana nak kira macam mana tu? Baik lagi banyak kalau ikut kan? Sikit saja buat sakit hati jiran. Satu je jiran pun. Okey. Apa kata Nabi? Hiya finnar. Dia di neraka. Apa pelajaran dia? Kau buatlah amal setinggi mana sekalipun, tetapi ada benda yang tak kena di situ. Berkait dengan soal jiran, berkait dengan soal masyarakat, soal dosa kau. Benda tu kau jangan sesekali anggap bahawa aku kan banyak sedekah, nanti Allah tak nampulah. Tak boleh. Sedekah betul. Tetapi kalau engkau ada benda yang mengundang kemurkaan Allah, kita bimbang yang sedekah tadi tu Tuhan tak pandang. Kita bimbang. Bukan kata Tuhan tak pandang. Takut Allah tak pandang nanti. Yang Allah pandang takut ni. Takut pula kalau tak jadi dengan perbuatan tu dilaknati. Itu takut tu. Itu takut. Apa yang berlaku di depan mata kita, sembang viral ini mengajak orang berfikir. Betul. Berfikir tentang masa depan. Konteks sembang viral ini adalah konteks kita mengajak semua terfikir, tepuk dada, tanya selera, apa yang terbaik untuk diri kita apabila kita meninggalkan alam fana ini. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Terima kasih kepada semua yang bersama dengan saya. Ingat, kalau tak pasti jangan kongsi, jangan kita buat wakaf dosa. Okey? Sembang viral, janji happy. 9.